Mirsa, motor pengangkut tabung gas LPG 3 kg terlibat kecelakaan di Puri Kembangan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor dan pejalan kaki tewas. Keluarga kedua korban kecelakaan histeris saat tiba di lokasi kejadian. Pengendara motor dan pejalan kaki tewas di lokasi kejadian. Motor mengangkut gas LPG 3 kg melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Puri Kembangan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pengendara motor terkejut saat melihat pejalan kaki di sebelah kiri hingga membanting kemudi ke arah kanan dan menyinggol bagian belakang sebuah mobil yang juga tengah melaju. Tak bisa menahan kemudi, pengemudi motor kemudian kembali membanting kemudinya ke arah kiri hingga menabrak pejalan kaki seorang wanita. Akibat kejadian, pengendara motor dan pejalan kaki tewas di lokasi. Karena sama-sama kencang, mobil juga kencang, dia juga kencang. Oh. Jadi kesenggol, bukan yang nabrak, senggol. Oh, persenggolan mobil. Atau tengah masih nabrak, ini kan di belakang, ban belakang. Nyenggol. Nyenggol dia ya? Nyenggol, nah begitu nyenggol, kan tambah kencang. Kebetulan di depannya itu yang listrik. Nah di depannya ada bubu lagi jalan. Kedua korban evakuasi ke RSUD Tangerang. Kasus kecelakaan ditangani unit Lakalantas Jakarta Barat. Dari Jakarta.